Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Harap semua sihat. Hari ini saya nak pergi ke Rompin. Saya nak pergi menginap di Rumah Rakit Cemara River View. Okey. Perjalanan daripada Pekan ke Rompin ataupun ke Cemara River View ni mengambil masa kira-kira 1 jam saja, dengan perjalanan sejauh saya rasa lebih kurang dalam 95 hingga 100 km gitulah. 90 hingga 100 km macam tu. Okey. Plus minus. Kita akan menginap sana lebih kurang 2 hari 1 malam saja. Dan kita ni first time pengalaman saya dan juga anak-anak saya. So kita punya target hari ni, kita nak pergi, kita nak tengok macam mana fasiliti kat sana, macam mana dia punya kita kata kebersihan dia kat sana. Okey, ikan banyak ke tak kat sana, nak mancing ah. Selain daripada nak view tu, kita sebenarnya nak pergi mancing lah. Saya nak ajar anak-anak saya pergi mancing kan, sebab dia orang dah lama tak mancing. Yang kita dah beli set joran baru yang murah-murah je kan. Kita pergi mancing sana. Dia kata nak tempat nak jual umpan pun dekat je daripada chalet tu ataupun rumah rakit. Okey. Cemara River View ni dia ada chalet yang atas darat. Kalau yang tak suka duduk kat air, atas darat pun ada. Dan juga dia ada dekat air, atas air. Dia ada, saya tak pasti berapa jumlah tempat dia. Mungkin ada 5 hingga 6 buah rumah lah, dengan berbeza pilihan lah. Okey. Alhamdulillah, kita dah sampai ya. Kita dah sampai di Rumah Rakit Cemara River View. Alhamdulillah. Okey ni ya. Memang nampak cantik ya daripada luar. Jom kita masuk dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, di kawasan rumah ya. Sahabat-sahabat. Oh, dia ada rumah dia. Ni rumah owner dia. Kita ada surau. Kita ada, okey, yang tepi sana sebelah kiri saya ni rumah rakit dia. Alhamdulillah, kita dah sampai. Okey, alhamdulillah, inilah kita punya rakit, rakit 3 rakit 3. So jom kita tengok apa yang ada dalam rakit 3 ni. Okey, rakit 3 ni kita sewa dengan harga RM200. Sebenarnya harga yang rakit yang paling murah. Tapi fasiliti dia bagi saya cukup lengkap lah. Cukup lengkap. So sekarang ni air pasang dia tinggi sikit lah kan. Dia punya laluan ni tinggi sikit. Kalau air surut, dia rendah lah. Rakit ni turun ke bawah. Okey, sana tu jeti. Jeti. Dan jeti siapa nak naik bot. Okey, ni kawasan dia. Tinggal kasut kat sini, selipar kat sini. Okey, ni dapur dia. Ni ruang kalau nak buat barang-barang masak ke . Ni dapur dia. Pogas . Pogas. Ni kelengkapan masak dia ada. Besong. Periuk. Okey. Cawan. Ini bukan ni saja ya. Dia lain lagi ya. Ni kuali. Okey, sinki pun ada. Okey, ni dipersediakan barang-barang asas untuk masak. Kan ada penapis, cawan ada, mangkuk, okey. Papan potong ada. Tinggal mangkuk ada. Okey. Sini ada kita kata beli nasi dengan heater masak lah. Okey. Okey, menyapu. Dan juga ada TV sebenarnya. TV Astro. Tengok TV dia, lokasi TV dia di atas ni. Okey, lampu ni memang penuh lah. Okey, jom kita masuk bilik dia. Okey, terang je. Okey, tunjukkan bilik dia. Ada sejadah. Okey, jom kita buka lampu. Okey. So untuk satu bilik ni kan, so macam kita orang anak 3 orang, so okey lah, selesa lah. Tidur kat bawah, ada sebahagian tidur bawah, ada sebahagian tidur atas, ada aircon kan, ada tempat rak semua. Tengok bilik air dia. Bilik air dia selesa . Selesa besar bilik air dia . Ke sini . Bawah dia, dia tak ada tandas lah dalam ni . Ada tandas dia kat atas. Tandas kat atas untuk buang yang besar . Okey, buang besar, buang kecil kat atas. Alright. Okey, kita pergi ke tempat depan pula . Tutup lampu. Okey, sebenarnya video ni kita ambil pada waktu tengah hari lah. Cuaca terang.
Cantik kan suasana dia. Tempat kita punya burung rakit ni memang berhadapan dengan sungai. Kan, view dia cantik, tenang. Ni ruang untuk mancing. Kan, ruang yang cukup luas lah nak mancing. Kan, dengan kapasiti bilik ni. Sana lagi luas. Sana rasa 2 bilik. Ha, 2 bilik, harga tak silap saya 500. Okey, untuk setakat hari ni lah. Tarikh Julai 2022. Itulah bayaran ataupun kos dia. Kat sana, kalau tengok kat ujung sana, Marakit Pak Seman. Okay. So kalau untuk dapat detail, boleh tengok website Cemara River View. Ada bilik 700, 500, 300.5, 200. Kan? Bagi saya sangat puas hati lah. Dia punya facility dia. Selesa. Kan? Okay. So kat sini sebenarnya pertama sekali kalau yang tak ada joran boleh sewa joran. Okey, satu joran RM15, dua joran RM25, tiga joran RM30. Okey, joran mesin pancing, satu set pancing itu mata kail, pemberat dan kili pancing . Yang kedua, kalau lah kita ni memang nak mancing je tak nak keluar daripada sini, kita pun ada, dia orang sediakan sarapan tengah hari, makan malam, minum petang. Okey, boleh tengok kat sini lah. Okay, kalau tak sempat baca, pause dan baca lah. Okay, lepas tu ada barbecue lah. Barbecue pun boleh. Kan, kalau kita nak guna barbecue, kita tak sempat nak buat. Kita minta dia buatkan. Kan, buatkan. Kalau nak kalau kita ada barang bakar, kita boleh. Maksud saya, kalau ada kambing ke daging sendiri, boleh. Tapi kalau tak sempat, dia pun boleh sediakan kambing perap dan ayam perap. Ni syarat-syarat lah. Syarat ni nanti saya rasa komen lah, yang biasa. Okey, kat sini ada jual umpan udang hidup. Jarak dia dekat je. Kat sana tu, ujung sana tu kita punya rumah rakit kita. Kan, lebih kurang dalam 200 meter jalan kaki. Ni umpan hidup. Okey, umpan hidup. Dia buka pukul 7 pagi, tutup jam 12 malam. Beli umpan udang hidup dan juga dia punya udang udang beras untuk ni lah, macam udang galah nanti. Okey, jom. Assalamualaikum. Kita ada untuk chalet ni memang ada dapur. Kan, ada dapur dan ada sikit. Ni ada udang. Kita beli tadi. Kita nak mancing, kita tahu dapat ke tak. Jadi kita beli lah 1 kilo. Grade C harga RM70 sekilo. RM70 sekilo. Tapi katanya bukan udang daripada Rompin. Daripada Perak mungkin. Dan memang ada fasiliti untuk kita masak nasi. Kan, masak nasi. Tapi ni kedua saya bawa sendiri je lah. Ni dia bagi. Hello. So boleh lah ni. Okay. So ni ada tiup nasi lah. Ada tiup nasi dapur lah. Ada tonggas. Kan, so ada kena kapan lah kat sini. Tengok sikit, jom. So nak minum air panas pun ada di cawan. Kan, kita ada periuk kat sini. Nak masak gulai ke. Ada lesung. Kan, ada pinggan mangkuk. Ada kuali. Lengkap lah macam kat rumah. Okay. So yang ni saya nak siang udang tu. Okay, so siang udang ni ada banyak mazhab, ada banyak cara kan. Tapi saya biasanya saya akan buang lah dia punya kepala ni.
kepala ni biasanya dia ada isi yang goreng ni kan. Biasanya ada orang dia masak terus kan. Tapi saya saya potong lah. Ni potong, ni potong kan. Biasanya untuk udang ni dia ada satu yang pengepit dia ni, bawah ni dia macam ada bulu kan. Ada bulu. Biasanya ada kepit ni, yang besar ni, sepit ni yang jantan eh. Ni ada bulu. Kita tak nak lah bila kita masak tu macam tak biasa ada benda ni eh. Ya saya buang. Okay, cuba tengok sikit sini. Cara buang dia macam ni je. Buang macam ni je. Nanti jadi makanan ikan eh. Jadi makanan ikan. Sekejap cantik yang ni. Okay. Buang eh. So kita nak masak semua lah. So chalet yang kita tempah ni yang paling murah lah. Harga dia RM200. Tapi sesuai lah untuk ni keperluan kita orang. Kalau satu malam je. Kan daripada Pekan ke sini tak jauh kan. So diorang pun stay sekejap satu malam. So sekarang ni dalam jam pukul 6 lebih kan. Kita nak masak. Kita nak masak nasi. Kita nak masak lauk, udang, sambal. Lepas saya masak lah. Isi saya masak lah. Tapi saya tolong siang ni lah. Okay. So hari ni kita nanti kita sambung balik kancing nanti. Okay. So nanti saya tunjuk video masak. Alright. Chef, nak masak apa ini? Udang. Udang. Sambal. Sambal. Udang goreng sambal. Udang goreng sambal. Lepas tu tadi dah udang goreng kunyit. Oh, okey, dah ada udang goreng kunyit eh. Okey, ni apa ramuan dalam ni? Bawang blend. Okay. Dengan cili blend. Okey, jap. Okey. Ini masakan kita yang ke bukan berapa Mia? Yang ketiga ya. Apa masakan ni? Masak lomak cili padi ya. Kita tengok yang lain. Memang barang masakan kita bawa sendiri lah. Dari rumah ha. Tengok. Ambil. Uish. Padu. Kita ada udang masak merah dengan udang goreng kunyit. Lama. Tengok peserta kita. Ini adalah kita kata peserta yang mendapat paling banyak tangkapan pada hari ini. Kalau kita kumpul semua ikan gelama tu agak-agak boleh dapat sekilo. Tak ada sekilo. Mungkin dalam 15 ke 20 ekor lah dia dapat. Cuma kita lepaskan je lah. Sebab kita tak ada apa nama peti ais, kita tak ada box. Kita pun tak ada yang sejuk. Okey, pagi-pagi kalau duduk rumah kakek ni kan, bangun pagi je lepas solat subuh, dia terus boleh pergi mancing. Dan buka pintu je kan, tak umpan, baling tengah nak tunggu je lah. Itu kelebihan eh, kelebihan mancing mabut. Okey ni, tengok mabut rumah kakek. Tengok sini. Ni tangkapan kita pagi ni, tak besar lah tapi ni ikan gelama. Macam ikan puyuh eh. Warna kuning cantik dia. Ni. Gelama. Okey, gelama. Ni kecil ni. Ada yang besar lagi semalam. Raja je lah main-main. Pagi-pagi. Okey. So kalau tengok kat sana, kat sana tak nampak ada warna yang cantik eh. View dia cantik. Okey.
sunrise. Jauh pula cari sunrise ni. Semalam ada rumah rakit sana, dia cakap dia dapat ikan kerapu. Tapi saya setakat ni gelama je lah, gelama dengan duri. Kepan pun senang dapat, kita beli je. Cuma kali ni saya tak buat preparation apa-apa lah. Saya tak bawa apa, tak bawa icebox, tak bawa mancing, nak tengok je hari ni kan. So next time insyaAllah bawa icebox lah, sebab saya punya marakit ni tak ada peti ais. Kalau yang mahal sikit tu adalah peti ais. Air surut bagi ni kan. Waktu pasang surut air ni bergantung lah pada musim kan, pada musim dan juga pada tarikh, bulan cerah, bulan gelap semua. Saya tak tahu sangat, ambil tengok jadual lah. Kan ada lebih kecil. Hari ni tau? Malam semalam. Nanti lambat. Ada ni. Habis umpat lah awak tu. Waktu kita rasa gegak dah tadi. Kan? Tak besar. Habis semalam ada yang besar tu, Anu dapat tu. Dapat tau kena? Dapat kat perut. Sangkut tu. Sangkut kat perut. Ke sembilan tak? Betul lah. Ubi goreng kecil-kecil. Okey, ni hasil pancing kita pagi ni. Pancing sekejap je tadi. Kan ada 3 jam lah. Kan dapat apel yang kecil-kecil sangat tu, kita lepas lah. Agak lama eh. Saiz lebih kurang dalam 2 hingga 3 jari je lah. Okey, 2 jari setengah je tu lah. Okey. So kita nak siang, lepas tu kita nak goreng makan tengah hari ni. Jom. Okey, kita goreng ikan tadi eh. Agak lama tu. Goreng dia. Goreng garing-garing ya. Ha, ni view ni cantik eh. Ha, ni sungai belakang ni. Ha, sungai. Ha, ni kuali dapur kita. Alright. Ha, ni hasil dia eh. Ikan goreng kita. Rasa sikit. Telur. Telur tak padu. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, panas. Oh, manis. Ikan segar. Sedap-sedap. Oh, okey. Ada sikit lagi. Ni kaki tang kita dapat tadi. Sambil-sambil isian ikan tadi. Goreng ni. Okey. Alhamdulillah. Inilah lauk kita. Kita ada ikan goreng. Kita ada udang masak tomat. Udang masak sambal. Telur. Dan juga kicap. Okay, alhamdulillah, ini makan tengah hari kita sebelum kita check out. Okey, alhamdulillah, tamatlah sudah kita punya percutian 2 hari 1 malam di Cemara View, Riverview. Okey, ni yang belakang ni adalah kita orang punya rumah rakit lah, rumah rakit. Okey, sepanjang pengalaman 2 hari 1 malam ni kita orang rasa seronok lah, anak-anak rasa seronok sebab dapat peluang lah memancing. Kan, memang banyak ikan lah. Tapi ikan gelama, ikan gelama. Mungkin umpan kalau umpan berbeza, siapa yang pandai mancing tu, dia tahu dah. Kan, tapi air pasang surut semua dia tahulah kan, saya tak pandai banyak sangat mancing kan, kecil boleh lah. Okey, tapi anak-anak semua alhamdulillah seronok, kita boleh masak sendiri, tekanan air untuk mandi, untuk basuh semua memang mantap, memang kuat air dia. So tu antara kelebihan dia. Dan ada tempat untuk kita basuh tangan di tempat mancing kita tu kan. Memang baguslah eh. Suasana malam pun saya rasa sangat sangat bagus, sangat selamat, rasa selamat, sangat privacy. Jauh daripada orang kan, dia kawasan dia berpagar.
Dan kawasan dia juga dikelilingi dengan lampu lah. Lampu dia buka 24 hours. Malam tu sampai malam sampai pagi lah dia buka eh. Bukan 24 hours lah tapi cerah lah. Kan kita rasa selamat, secure nak jalan-jalan, bawa anak kan. So Alhamdulillah, itu je saja perkongsian saya hari ni. So insyaAllah kalau ada perkongsian lain, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.